tukang suka dukane tukang beca. Soale zaman Gus Miftah kuliah biyen yo narik beca. Kula narik beca 6 bulan, Bu. Kula niku latihan sabar Pak Lurah dari tukang beca. Tukang beca niku wong paling sabar sak donya, nunggu penumpang ora teko becake ditumpaki. Gimana cara mendapatkan hati yang mutmainah? Karo zikir. Mila Allah dawuh, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir itu ndadekke ati sing ayem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-qa'im. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran Dusun Kusikan dan Burjo Hulu Temanggung. Syukuran apa ini, Pak? Syukuran merti biso. Bapak Ibu warga masyarakat Bulu Temanggung yang berbahagia. Beli roti bolu dapatnya pare, hei orang Bulu piye kabare. Makan roti bolu, minumnya susu, hei orang Bulu I love you. Cangkeme bancer mesem racemprit. Woi, cangkemmu. Sudah enggak usah pakai semprit, pakai tangan saja. Alhamdulillahirabbil alamin, tepat jam 2 kita mulai sampai pengajian jam 3. Karena saya waktunya dibagi-bagi. Kenapa belum mulai kamu sudah cerewet ya? Bapak Ibu, coba Anda bayangkan. Saya sudah 11 hari enggak pulang. Baru pulang tadi malam jam 3 setelah 11 hari. 11 hari saya ngaji keliling dari Jawa Timur sampai Kalimantan. Mas, Mas, Banser maju sini aja enggak, Mas? Biar enggak perlu pulang sini aja enggak, Mas? Banser ini, Om. Udah saya ngomong enggak ya? Maju aja, maju aja. Biar disini diisi orang enggak apa-apa. Timus maju hari ini. Maju aja gak apa-apa, Bu. Maju aja gak apa-apa. Maju. Gak jelas. Ya, masa tuh benambrol barang ini. Ayo, beritanya lucu. Pengajian sama Gus Miftah terpakai ambrol. Ya, silakan duduk. Waktu kita singkat. Karena Bu, kalau pengen luas orang ke tengah kali, karena kosong. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya baru sampai pondok itu tadi malam jam 3 pagi. Setelah 11 hari saya meninggalkan rumah dalam keadaan sakit. Saya harus keliling Jawa Timur sampai Kalimantan, kembali ke Jakarta, ke Sumatera, langsung keliling Pantura. Baru selesai dari jam 3 pagi. Akhirnya jam 9 saya sudah harus berangkat, ada acara di Uin Sunan Kalijaga. Selesai jam 12 langsung ke Bulu. Begitu di sini penuh orang, sembo wedang bingung, riwat ngendi.
estafet aja mas, jalan-jalan dikasih depannya saja estafet. Oh rakyat estafet. Ulung-ulungan cok. Bocor matamu bocor, adem kok bocor. Wes rasakan ganggu, tapi gak lu ngawain pada kesuwen. Aku ini mepet nih. Mungkin dia kasih dalam ini. Rahmat saya kirim, kemudian rahmat boleh bisanya bertanggung. Jam 12 baru selesai di Ujung Sunan Kalijaga, langsung ke sini. Sampai saya tadi makan siang di mobil, Bu. Dibawain istri saya sambal terasi sama jengkol balado. Saya baru tidur 2 jam. Ini nanti langsung ke Wonosobo lanjut ke Kemanggung. Pokoknya dengan jenaknya gue sehat, ya. Dan ternyata sampai bulu Kemanggung, subhanallah, pemandangannya luar biasa. Baru ini kita belum ngaji nih pereng-pereng. Luar biasa lah. Pereng-perengan. Ini karena kalau selonjolan tungkai mengarep. Nah Bapak Ibu, ngaji ini memang harus dipentingi. Tegese nopo, ngaji kuwi ora sak sempate, tapi kudu disempate. Waduh kalau dia sedekah, sedekahnya itu mboten sak ikhlase, tapi kudu ikhlas. Maka saya sering mengatakan apa? Berdakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Bersedekahlah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Yo lak ditakdir sugi, lak ditakdir kiri, berarti orang tahu sedekah. Ke masjidlah sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Padahal karo ngaji, ngaji itu kudu disempatke ora sak sempate. Lah, kula tuku mriki kula yakin merti desa niki ndadekke jenengan ayem. Bukti napa? Dari kula buka salam sampai saat niki, wong ku cangkeme ndak ayem ngene. Oh, enak banget. Kluk, kalek-kalek, kluk. Iya orang lemu yuyu, isin langsung di lembaga tasi. Itulah, perempuan tuh hobinya cuma tiga, ngemil, ngemol, ngomel. Bar ngemil, jurnanya ngomel nih kalau pakai itu. Nah, kenapa perlu disempati? Wonten kitab Wasiatul Mustofa. Nggak perlu ya, kalau ini ngantuk, karena itu lo tak silo nih. Tak pikir kursin yang wapit empuk, kena atas ya. Rahmat, rahmat. Wadhan kita Wasiatul Mustofa itu, ada hadisnya itu. Ida madu alar mardi, arba'una yauman. Ketika ada mengatakan arba'una yauman, ada yang menyebutkan arba'una sobahan. Ketika seseorang melewati 40 hari walam yujalisul ulama dan orang tersebut belum melu pengajian karo kiai lan ulama, maka apa yang terjadi? Qasat qalbuhu, qasa qalbuhu, maka hatinya akan menjadi keras, wajasaro alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa besar. Berarti nopo? Ojo nganti tiang bulu melewati 40 hari belas ratau ketemu kiai. Itulah alasan kenapa kiai-kiai bien gawe pengajian jujue nopo pak. Pengajian lapanan. Selapanan itu berang-berang gitu pak. 35 hari. Soalnya nopo,
sebelum 40 hari awakmu wis ketemu karo kiai. Mila napa teng pondok pesantren ora aji gawe rutinan selapanan saben malam Ahad Pahing. Kayak bisa ngiki malam Ahad Pahing kula mesti teng pondok. Mila kula niku jadwal resmi nampa tamu niku dina Setu Legi malam Minggu Pahing bareng asal. Mila lak bareng asal dina Setu Legi mesti pondok niku kebak wong. Ana sing njaluk jadwal ngaji, ana sing sambat, sing paling kathah njaluk selfie. Jaluk selfie. Jadi lambian ketemu kiai niku njaluk barokah doa, sakniki njaluk barokah selfie. Lah wong biyen otot kawat balung besi, lah wong sakniki gigi kawat untuk selfie. Berarti napa jangan sampai. Lah, sing kula seneng kalih wong Jawa niku napa? Lambian, Pak. Sing jenenge merti dusun, merti dusun niku acarane biasane macam-macam, ana jatilan. Nggih to? Ana wayangan macam-macam. Lah, sakniki yang diprioritaskan adalah pengajian. Niki sae. Mila muga-muga desane busian niki. Wala. Pusingkan niki. Muga-muga kanthi pengajian menika ada keberkahan di dalamnya. Amin. Lah, berkah itu napa? Definisi berkah miturut kitab Munjid itu napa? Berkah itu artinya ziyadah. Ziyadah itu artinya napa? Nambah. Sing nambah napa? Satu, ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Mila kula donga muga-muga wong kusian sak derenge mriki kurang api undur bar pengajian dadi api. Nih, sing diapekne napa nih? Akhlaki. Mila napa jenengan lak maca nuwun sewu lak. Ngaca nika, kon donga napa Bu? Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baikkan fisikku, engkau baikkan akhlakku. Mila nyuwun sewu, sing perlu didandani ora mung raine, tapi kudu atine. Jenengan tindak mriki wau wis dandani rai, mila kula sakniki teng mriki dandani ati. Atine sinten? Ati kula, ati panjenengan. Saya datang atas nama cinta, Bapak Ibu datang atas nama cinta. Berarti kita sama-sama jatuh cinta. Dan jatuh cinta itu ciri-cirinya bahagia. Karena kalau gelisah, namanya jatuh tempo. Kita sudah nyobah. Seneng kalau kasih yoyak mimpi. Kita nyobah-nyobah. Wow, tidak meriki, sampun dandan. Coba ibu-ibu, pengajian karo Gus Miftah jam loro dandane wiwit jam 10 isuk. Isuk terus mulai nih baju setrika nganggo baju sing diputu matching, bu. Dure pink, bajune pink, roke pink sing pake pink. Ora iki yo ngono wedake pink. Niku namung dandane fisik. Luwe penting sama dandane fisik itu napa? Dandane ati. Lah mila nyuwun sewu, kelawan merti desa tasyakuran iki nyuwun sewu, muga-muga wong wedok kene raine glowing-glowing. Ya. Lah sing tuwa-tuwa ki ora perlu glowing. Soale mung cukup bedak FIFA nomor 4. Oh, untung pengajiane mboten panas, kalau panas mesti kipas-kipas. Kipas-kipas wong wedok niku ora kok mergo wedi matahari, tapi mergo wedi wedake luntur. Belum sih baru mangan kira ini ya Allah. Udah pipa nomor apa? Rai ini melintung kayak meletak meletak. Ada aku. Oh Rondo, itu kamu janda. Kamu nafsu ya sama aku. Tapi aku nggak nafsu sama kamu. Kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa Gus? Susu kata luar sana. Nah, mila nyuwun sewu dipendhikaken innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk fisik kamu. Jenengan arep ayune kaya ngapa ora bakal didelok. Nyuwun sewu. Cantik itu bukan jaminan sukses, apalagi jelek. Mila nyuwun sewu. Cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus cewek.
Cantik syaratnya tidak harus putih, tapi harus baik. Kalau putih ya kalau ngopo kekep ora ayu. Oh, ora ireng kaya ngene. Are ngasih mau bilang tak? Tak pancak. Tak pancak lah. Oh, gak sama. Tapi ireng ya Allah. Pak pancak ini lah kan yuk jatuh ane Irma. Apa lagi Irma ireng? Masya Allah. Nama kandangnya jawab Pak Pancasila. Panca itu enggak? Panca Pastianto. Yang pas-pas aja. Kita diri ya pas-pasan. Yang pasti-pasti aja. Inna Allah la yang juru ila jisamikum. Allah ini pun betul juga bentuk wujudmu. Arapai kibur kaya pulau, arapai cendek kaya rahmat, arapai lemu kaya sopa sama pulih. Orang-orang, stop. Masih betul-mulih, bandar. Ingat teori ini Gus Mita, wong lanang lak wetenge gede biasane manung cilik. Lah wong ra salah kelamu. Lah kula benak lemu banget, kula benak 108 kilo. Wah, kula maca penelitian iku di wong lanang lak wetenge gede manunge cilik. Biasane ki Gus Mita wetenge cilik berarti manunge cilik. Ora tak pemira. Arepe lemu, arepe kudu, ora gedhe karo Gusti Allah. Ibu-ibu sing lemu sampe mawon, disyukuri alhamdulillah. Kok ewo jere ning omah kasure tipis, bojone wis rumong sompo. Ngene lho kok. Lah wong lanang nek bojone lemu niku ayem. Soale nek momok kelonis kena jam sikilmu kram. Kan ngene. Jelas wong itu lemu niku alhamdulillah banyak hikmahnya. Salah satu hikmahnya apa wong lemu? Gak bisa dibanting. Kalau buru-buru dibanting koyo cakemmu kaya lesti kula ora. Wala ila suarikum. Gak lihat gambare. Gambar mer polisi jenenge Marjuki ora didelok. Arep tentara jenenge Widi gak didelok. Arep kiai jenenge Miftah ora didelok. Arep camat jenenge Panca Pastianto ora didelok. Apa meneh Rahmat Udu tetep ya. Ora apa-apa Rahmat lanjut. Ngaji ini mau kentro pakai kiai ini ngaji gue nong mutus gue balil ini kemungkinan sing sama wong ibar mangan orang rokok wadho karo wong ngising ora cewa lah ini gimana lu orang jelok maka kemudian apa sih juga kalian bisa Allah walakin yang duru ila kulubikum wa akmalikum lah tiang kusian ini sing dipersani kali Gusti Allah ora raine ora bentuk awake tapi ati karo kelakuane. Mila lha iki kata. Ketoke setan ra gawe setan kuwi ati lho, Pak. Statuse rohani tapi kelakuane rohalus. Statuse rohani kelakuane rohalus. Ketoke wong kelaku nyuwun jeneng, ketoke wong e ayu tapi kelakuane kaya ya bener. Kaya asu. Ning lek awakmu ngomong asu aja delok aku. Lah, nyuwun ngene. Supaya kursi ane iki kampunge dadi maju, gampang. Sing perlu didandani niku Pak Camat Lurah niku, Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Ayo Lurah. Jenggote ya Allah. Untuk Pak Ketua ayat ke Pak Lurah. Amin dia Pak Lurah. Soale kula niku nek timu jenggot ora masalah sunah. Ning mergo bojo kula senenge arepe turu nyekel jenggot. Daripada nyekel jenggote wedhus lah. Wong Jawa niku yo arek duwe jenggot ra duwe kumis jarene kaya wedhus. Duwe kumis ra duwe jenggot jarene kaya lele. Berarti Pak Lurah wedhus. Sing didadani loro mawon karo warga jenengan iki. Siji atine, loro kelakuane. Lah mila awake dhewe niki tau disindir karo lagu Jawa niku lho Pak Lurah. Napa lagune? Dondong apa salah, duku cilik.
sihe andong opo buka laku time time ini dengan perasaan aduku apa salah duku nyodong apa salah dodong ora dipilih salah buat dipilih napa dodong ora dipilih ketoke jabone walus jerone asah bila dodong ora dipilih salah dia buat dipilih soalnya apa senajan jerone apik tapi jabone asah ketoke atine apik tapi kelakuane elek. Bejo karo dodong wau, ketoke kelakuane ape atine bosok, menawi salah atine ape kelakuane elek. Milo sing dipilih boten dodong, sing dipilih boten salah, tapi duku cilik-cilik. Senajan ta cilik, duku dipilih, soalnya napa? Ada kesesuaian antara luar dan dalamnya. Jobone ape, jerone ape. Terus lagi itu lagi ini pendu andong opo beca melaku time time andong ora dipilih soalnya apa merugikan yang dirugikan siapa bu jaran milo sampai rugine jaran itu nuwun sewu jaran ini kok kali kusine diwenehi kacamata kacamata kuda tujuane apa men kusire nopo duit kudane matane orang delok untuk milo andong orang dipilih becak yola dipilih soalnya nopo becak rugi sing rugi sopo tukang becak sing numpak temok-temok ujut becang kemerahmat sing becak mekendeng mulai sang rasake tukang suka dukane tukang becak soale jaman Gusmi kakulian dia yo narik becak kulo narik becak 6 bulan bu kulo niku latihan sabar pak lurah dari tukang becak itu wong paling sabar sak dunyo nunggu penumpang ora teko becak e ditumpak ide ini apa ngerti? Kulo tau numpak becak, becak kulo ditabrak mobil remuk pak lurah begitu becak remuk, kulo ora ngamuk, kulo malah nyanyi lagu India. Matane. Soalnya becak kulo remuk. Lah, anda ngomong becak, ini kurang dipilih. Sing dipilih nopo? Melaku time. Soalnya nopo? Orang rugi wong liya. Senajan melakune alon-alon, gak ada yang dirugikan. Bila nyuwun sewu, filosofi dondong apa salah andong apa beca niku kena dinggo lurahe kena dinggo rakyate berarti dadi lurah nopo aja kaya dondong ketoke kelakuane apik tapi atine bosok aja kaya salah ketoke nyuwun sewu atine apik tapi kelakuane bosok pak lurah digunakake kaya duku senajan to cilik-cilik sinten kelakuane dondong apa salah lurah niku kata. Umpamane pas bagian BLT, sangka pemerintah pusat datane 10, lurahe duwe data 20. Sing ngomong sapa? Jase lurahe. Akhire lurahe bingung BLT-ne didungne sapa. Sampai mumete akhire karo lurahe didungke dulure dhewe. Umpamane. Ora padha-padhane nang ngono. Ala kono umpamane. Sampai mikir ya ngono. Itu benar. Ora padha. Jadi lurah niku abot, bener gak nyolok, gak tau dipuji, salah dicaci, mati. Kira sampe mon Pak Lurah. Kan ora ada prinsipe. Sing nglakoni adem ayem, sing delok kakean. Mila napa bedane wong urip ning desa karo ning kutha? Bedane siji. Kalau urip ning desa kudu kandel dompete, urip ning desa kudu kandel kupine. Lah, anae ora bulu malah sing kandel jenggote. Anda apa beja lagi gini? Lah, mila nyuwun sewu, carane jajani ati sakniki pripun? Padahal pokoke
Nika moga-moga ibu-ibu lagi kondur hatinya api-api. Amin. Salah satu ciri hati sing api itu apa? Hati sing mutmainah. Mutmainah itu artinya apa? Ayem. Kaya jenengan iki kula yakin atine ayem banget. Lungguh pengajian sak bentuan ayem. Ana sing dalenan ayem. Nek dua kali ayem. Nek iso wet tren ayem. Paling mulai sih itu gak tau kabeh. Ini kowe lho pengajian paling nyantai. Malah kaya nonton jadilan iki lho. Ana sing ngene iki, ana sing ngene, ana sing ngene. Karena sing ngene ya Allah. Kan mungkin untuk dicangkep gak pikir isin bono pamer gelang ya. Itu lagi bedanya orang suci kalau orang kiri so di delok sama orang gue pengajian lagi. Tapi tadi ini gelangnya HP ini biasanya orang suci pamer gelang, pamer jam, pamer cincin. Kalau orang kiri biasanya tangannya di komplek ini. Soalnya khawatir gelang karetnya gitu. Oke, gede aja mawon. Atis, ujungmu telat kok. Rampung bali guru. Ati sing ayem niku jenenge mutmainah. Pokoke lan duwe ati ayem niku menapa Pak Kaposek, Pak Marzuki Kaposek iki. Pokoke Pak Marzuki wae. Dadi polisi dinikmati Pak Kadi cilik ora apa-apa. Pak video ngono. Santai wae. Aku dari kopra sampai jenderal kancaku ke Bapak Kasat niku kancaku. Mila pengawal kula niku ono bimbo kono kok kasus siji. Jangan dan menjangan. Soalnya kula kenal karo kanca-kanca jenderal. Nyuwun sewu, mbok apa wae pangkatmu sing penting adikmu mutmainah. Bila Pak Kaposek, santai mawon. Pangkatmu mung AKP, Ajun Komisaris Polisi. Dinikmati dari Kaposek. Santai mawon. Luwe api pangkatnya cilik, tapi selamat daripada jenderal dipecat. Ya kaya banjir gitu, wajah kaya ramu mereka. Yes. Pokoknya banjir gitu, pokoknya emang sok paling ajar santunya. Sebenarnya ngomong kaya apa? Kalau udah tunggu tanggemen. Kalau lagi kita akan ikus, jadi lu hebat pun di TNI Polri apa Banser? Oh Banser, masa kebus? Oh, soalnya TNI Polri, oke sertifikatnya melebut bank di bulu Banser orang no sertifikatnya sih melebut bank. Orang kok hebat orang, pergi sertifikatnya Banser orang apa aja. Oke, ayo mereka pengajian, bisa wujud, bisa alhamdulillah. So, pokoknya bisa Banser melebus surga bareng, ya iya, amin Allah. Ya amin, kan Banser tugasnya survei lokasi. Jadi saat durungnya kiai melebus surga, surga ini disurvei karo Banser. Begitu surga ini siap, dia ini melebus Bansernya ngapau melebus. Kan survei. Bagaimana cara mendapatkan hati yang mutmainah? Karo dikir. Mila Allah dawuh, ala bi dikirillahi tatmainnul qulub. Dengan dikir itu tidak ada ke hati sing ayem. Banyak orang yang hidupnya sempit. Soalnya apa? Lali karo Gusti Allah. Ayatnya apa? Wa man akrodo ang dikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah, maka akan aku berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Jadi aku ulangi, uang bulu rumah apa? Kok rumongso uretmu sempit? Ini jajah di belok. Jangan-jangan awak dewi berpaling dari Gusti Allah. Milo lah jenengan pengen, Allah apik karo jenengan. Jenengan memang lebih apik kali Gusti Allah. Walaupun awal itu ini kira bakal isolui apik songkok kanu berani Gusti Allah. Allah ni ku menai nombor tanpa hitungan neng awal itu ni senengane hitungan. Jaluk duit karo Gusti Allah sak oke. Tapi lah ono kota impak nyemplonge sak titi. Gini nombor betul? Saya ini dites. Lah dompet mono 100.000, 50.000, ono kota impak metu. Semua jemplungnya 100.000, nombor 1.000. Delok munyok ning gembira luka sangune 100.000 pengajian delok kiai viral impake 1.000 berarti larang kiai lho apa munyok
jenengan luwih ngajari kiai apa munyong? Lagian wong kusian iku lucu. Ana pengajian ning kampung. Diajak mangkat, ndak takon kiai ini sapa? Cocok apa ora? Ganteng apa ora? Tapi lah tonggone nanggap jadilan lah. Ora perlu diundang makan. Padahal jadilan itu ngundang demit. Neng kok sing teko wong kusian. Berarti wong kusian kaya demit. Berarti lurah. Bila bapak ibu para demit rahimakumullah. Kang Eri kok tujuannya ngaji ini akhirnya digawe ayam. Lah ayam ini kisong kau dikir. Mila dawe apa dawe ngaji nabi? Alaikum bimujalasatil ulama. Ewang kusian bulu becek bungo siro kape ketengok majelis taklim kali para kiai lan ulama. Soalnya apa? Wastimai kalamil hukama dan mendengarkan fatwa-fatwa dari hukama. Soalnya apa? Fa innallaha yuhyil qalba al-mayyita. Maka sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati. Binul hikmah dengan cahaya pengajian. Kama yuhyil ardo al-mayyit, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati. Bima ilmatori, kelawan banyu udan. Jadi ngeten, ati urip nyuwun sewu. Bumi urip mergo banyu udan, atine iso urip mergo derek pengajian. Madam. Bumi ini iso tukul tumbuh-tumbuhan mergo banyu udan, atine iso tukul kebajikan mergo derek pengajian. Ciri-ciri ati sing becik niku lek ana pengajian dia ini diwenehi kipas angin. Ora kaya mungkin nek aku kepanasan mergo ana kipas angin. Oh AC alami. AC angin temeningan. Bila nyuwun sewu. Iki bener, Pak Lurah. Marti desa gawe pengajian diundangke tim selawatan ana pembacaan kalimat thayyibah tahlilan ya yasinan niku dadekne ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mila jenengan pesani wong dikir iku saking nikmate lah ngobati ndas iki macam-macam mau menikmati kok padha karo biyen iku aku dhewe kok ngene iki pengajian horor iki. Ngomong ngaji yang bener teletong. Ini teletong apa abahmu, Mas? Jadi awal ini, ini orang NU kan? Ini tuh sering dikritik. Kritikin apa? Nopo wong NU ke lah. Maco dikir. Kok indah sih diobah-obah ini? Ini apa beda? Hei, nanti dengar apa tau tahlil kan? Jadi diobah-obah ini apa beda? Niku mergo sampe nikmati. Niku biyen ana njenengan kok. Ning Payaman kok ana wali ya. Jenenge sapa le? Mbah Sirat. Mbah Sirat. Kadang sepuh-sepuh iki mikir ape kerto. Sing nomor niku ning Mas Jarang kok niku. Ana bocah Ansor, temanku karo Cang Abdillah. Niku Basul Masahi. Bas napa wong NU lek maca tahlil kok ndase diubah-ubah iki. Lha iki kok lajenge jarang makame Kanjeng Sunan Kalijaga. Ora sadar-sadar lah. Oh, pemanin jenengan ziarah ke makamnya Gunung Pring. Wong dikir itu lah gak sih macam-macam bu. Kalau saya mantu-mantu Abdalu jikri fa'alam anahu la la i la 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 i la. Kalau saya ngirin Abdalu jikri fa'alam anahu la la i la 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 i la. Kalau saya kayaan tong bilar dikit Abdalu jikri fa'alam anahu la la i la 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 i la 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 i la. Sing mantep kok yo ana. Allahu dzikri wa lam annahu. Lah. 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 Sing tong apa yo ana. Allahu dzikri wa lam annahu. Lah. 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 Sing kemayune pol yo ana. Allahu dzikri wa lam annahu. Lah. Lah. Lah.
kusian. Niku lak cara wong sing ora paham lek di masalah iki. Lah pas diskusi bocah-bocah Ansor Mbah Sirot rawuh. Ngersake unjukan kopi. Ah, kira Mbah Sirot disuguh unjukan kopi cangkire wapi, kopine ambune wangi. Beda di kusian cangkire elek ambune sange. Drama tu supaya adem sangat, kere. Bu, akhirnya kau pilih rawuh, kau Mbah Sirot diaturin tujuh. Kayak kancok-kancok polisi tentara, lawakmu mulai memendai ziarah gini Mbah Sirot, hati ngayem. Wali ini, kewalian Mbah Sirot itu diaturin dari Mbah Hudori. Mbah Hudori itu bapak ibu susuk. Bahu dua itu saat ini Mbah Sirot kaya apa? Nyuwun sewu. Wali ini. Niku nyuwun sewu. Monggo Mbah Yai Sirot kopi ini bunjuk. Akhirnya kali Mbah Sirot kopi ini bunjuk. Bismillah. Begitu ngombe kopi, bunjuk kopi. Mbah Sirot itu ngebagi sirah. Alhamdulillah. Enak ini. Monggo bunjuk kali Mbah. Oke. Itu Mbah. Enak, ini sampai kayak dulu, enak. Lagi mana, Mbak? Oh, yeay. Aku juga. Nah, begitu kopi ini telas, Mbak Sirot tundur. Akhirnya apa yang terjadi? Ansor orang lanjutnya Basul masa ini. Soalnya nopo, wis ketemu jawabannya. Jadi Ansor mau Basul masa ini bahas, ngotolong entolak. Maca la ilaha illallah ngobahke endas. Begitu Mbah Sirot mundur ra dilanjutke. Napa wis ketemu jawabane? Lah piye tahlil wong ngombe kopi rasane nikmate ngobahke endas. Apa meneh tahlil niku rasane luwih nikmat iki mbang ngombe kopi. Mila lumrah lah tahlil kalau goyang ke endas. La ilaha illallah. La ilaha soale nikmat. Ojo karo Pak Lurah bare kelam ya. Iya. Sing masake sing rondo kelame karo napa. Ono tangis layung layung tangis rondo atine bingung. Nangis awan bengi turu tiwi rono sing ngancani ditumpah iya rang-rang lasing numpai sopo mergo rono sing numpai akhirnya malah dadi purel mangku purel hehehe mbak nusur ning karaoke ya Allah gila jaman. Momentum tasakuran kusian harus dadani ati. Atine digawe sing ayem. Lah atine pun ayem, Bu, pinten mawon rezeki sing ditampa karo Gusti Allah disyukuri alhamdulillah. Nanggur napa-napa panen alhamdulillah ora panen ora masalah. Kula iki selamat. Tanggal 11 Oktober di hadapan Presiden Jokowi. Acarane investor dari summit 2022. Jadi semudah pulau Pak Jokowi. Jadi kelas yang lurah musikan itu Pak Jokowi. Mungkin jadi semudah Jokowi amplopnya jelas, negosian belas orang jelas. Kelas yang bayar Jakarta larang, negosian murah dunia. Jenengan sapa iki? Sapa jenengmu? Heri Kirek Yadi. Sapa mo? Kirek Yadi. Lah, kula mengaten Pak Lurah. Orang-orang kota itu ketakutan karena terancam dengan isu resesi global 2023. Lah wong kota niku kudu lumrah soalé tempatane ku napa-napa tuku.
Lanjut dengan kaya wong kusian rasa wedi. Soale wong desa niku mangan napa mawon iso nandur dhewe, ora kudu tuku. Waton sregep nandur insyaallah iso mangan. Mila sing terancam resesi global iku wong kutho, la wong dol, wong desa ora. Wong desa niku lak kepenak to Pak Lurah. Pengen mangan sayur, sayure dhewe. Pengen mangan sego, berase dhewe. Pengen mangan endok, endoke. Endoke pitik goblok. Endoke dhewe. Endoke kaya rahmat ya cilike. Mila wedi sing ayu mawon, alam bos sesoro ngawu kelipet kaya ngopo? Wong aku duwe Gusti Allah. Jadi apa betul? Sing rampungi urusane awake dhewe Gusti Allah. Kira nyuwun dewe urip sama dia mawon. Lah, kula niku nyatet. Bedane wong kota karo wong desa niku napa? Kang Tumpak iki. Jadi bedane wong kota karo wong desa. Delok drijiku, aja mak delok cincinku. Pamer matamu. Masa pamer. Iya, gak apa-apa deh. Lari. Kok Harry? Harry? Tanggu meneh. Apa ngasih yang lebih cilik, malah cincin gue dicipuk Harry Hati. Gue yang bawa cincin ini, gak pantes sih. Gak apa-apa. Kan tangan gue udah ngejiriti. Ya, kalau gue Harry Hati ini, pantesnya ya, cincinnya ya batu nisan. Aku ngerayain kaya bandosa tadi. Pintu ini Pak Lurah, uang desa atau uang kutonya? Lak uang desa, lak uang kutonya ku rata-rata uri pekir masuk. Ngapa ada pekir masuk? Kere macak suge. Lak uang desa malah kata-kata sumater, suge macak kere. Lalu kusian kira-kira, kata sumater apa kere masuk? Kata kere macak suge apa suge macak kere? Kalau rumahmu sok gaya. Gila sebenarnya kayak kira di gila. Macak kere padahal yo kere tenang. Lho. Milan yo jauh. Kanca-kanca polisi, kanca-kanca tentara. Pak Jokowi ngomong apa? Pas Kapolres dipukul kita di tanah. Polisi gak usah bermewah-mewahan, gak usah diketok-ketok nih. Jangan tak kadani. Kekayaan itu seperti celana dalam. Apa ini? Boleh punya, tapi gak usah dipamerkan. Mana Pak Kaposek? Bunca-bunca di kadani, gak usah bermewah-mewahan. Ini langsung pesan dari Presiden kepada Kapolri. Kulo niku nyari ngeten. Wong kulo iki di zaman Jakarta iki macam-macam. Jamaah aku ana sing BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Lah nek manggung BPJS kedua, Budget Pas-pasan Jiwa Sosialita. Gus Mita juga BPJS, Buronan Para Janda Sosialita. Kan aku ganteng. Kosbotan. Niku juga nengu. Uang-uang ni jah, neng kuto kali. Betok emang orang ini hotel, mobil mewah Alphard. Wih tuan tahu, angsurannya oke, utangnya oke, sertifikat ini enggak. Jadi urip orang yang belas, jajal bandingi uang bisa. Motorin menggunja, bandingnya dolane neng sawah, tungkai pecah-pecah beretek-beretek, rokoknya tengeng linting sini. Mangane mung nganggo sambel iwak asin sego timbul, tapi uripe ayem. Oh, nuwun sewu tanahe ombo-ombo. Sapine lemu-lemu. Bojone ayu-ayu. Ayo. Jadi kan pilih kuwi. Sumaker napa kirmas? Aja nganti kirmas kere macak suge. Pengajian kalau ketemu Gus Mutah, nilai cincinnya kancane. Raine mulai dipulas. Wong wedok iki aneh-aneh, alis wis api-api dikerok, digambar diri kan goblok tapi menungso kurang gawean iki lho.
Aku ini dikocok Madura bojone alise ya Allah dilukis kaya celurit kandhane. Lu gede wong Temanggung alise malah kaya mbako. Wong alis sapi-api dikerok, digambar karo sepidol. Begitu mulai pengajian raup ngaco, lu aku kaya jin. Rambut alis. Brondol kabeh. Jadi ulahku sama dia mawon. Kula wae jenengan delok Instagram kula dinilo. Kula arep mangan rakober kali bojo kula wau digawake brontot. Lho, wong kaya kula lho brontot. Kula niku lak pengajian pegang repati panitia, rasa masak-masak pun wong kula di waktu mangan-mangan. Kula napa digawani bojo kula sego setengah piring. Balado jengkol, iwak asin karo tempe goreng sambel. Wah cukup. Mangan ning jalan cukup 8 menit wis marek. Ora sampe kene kok. Soale napa? Saoke-oke duitmu niku nyuwun sewu, mangan pol tok rong piring. Umpamane rupane kreati semego. Ketok mangane oke, tapi tetep buru. Lah wong mangane oke tetep buru kaya Eriadi iki nyuwun sewu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Oke-oke mangan sate apa ide seneng duit per miliaran paling jenengan iso makan berang rusuk. Ayo nyuwun sewu Pak, enak nek ana pengawal mawon kok mangan sate 100 tusuk kira-kira sing paling enak berapa tusuk? 5 tusuk pertama, betul Pak Kapolsek? Iya jenengan ora mangan ing rong siji paling enak apa kuku pertama banyu wis ra enak saenak-enake kelon halala mung ping pisan kok kena saumurane RWAD ya. Mare dong ngaceng ya tadi ya. Gua ora aja, delok lawane sik jene. Matane. Saenak-enak e kawan Pak Lurah. Ya mung pisan. Wis tuwa-tuwa nek kok men Pak Kapolsek. Kalau dikali kan Pak Kapolsek, ono suami iki ra iso kelon. Waktu akhirnya pengen keluar malam Jumat sunah Rasul sing lanang untuk kuku-kuku bima sing wedok tuku saring rapat lanjut malah dicom arep diombe begitu arep diombe mati lampu begitu diombe kualet sing lanang ngombe saring rapat sing wedok kuku bima begitu man lampu neurep sing wedok langsung metang jelek ayo sing lanang malah nyekeli silit ra iso. Mila nyuwun sewu, sing dadekke rusak tatanan niku napa? Wong tomat. Rakus dan nyuwun sewu, kula niku sering buangan ngandani kanca-kanca polisi dari Mabes Polri sampai Polsek. Dari Mabes TNI sampai teng desa niku. Kula kandha dulur-dulur pun tentara polisi, mbuh pira gaji ini. Kalau untuk menutupi kebutuhan hidup, mesti cukup. Yang gak cukup itu gara-gara mengikuti keinginan hidup. Padahal urip kuwi saknyatane ora sak karepe. Pira-pira kan, kuwi wis duwe gaji sebagai abdi negara. Mila aja mbanding-bandingke karo wong sing luwih sugih kaya awakmu. Banding no kalau wong desa sing ra duwe gaji. Nggih napa mboten? Wong kabeh niku nggawa rezeki dhewe-dhewe. Kula kalih bapak-bapak niki, mohon maaf. Kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Kan enggak mungkin apa ku padha karo RIAD. Ya. Mila aja dibanding-banding. Lah sing rusak urip itu napa? Karena seringkali kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Tentara nyawang polisi uripe luwe kepenak. Polisi nyawang pegawai negeri uripe kepenak. Pegawai negeri kaya Pak Camat nyawang kiai luwe kepenak. Kalau itu pasti, kalau itu pasti lah. Niki ra bakal rampung. Wis tomak. Tomak niku urupe kepinten, Bu? Telu. Urupe telu niku ora mesti beres. Tok, bokong iki dhewe awake cilik. Mem, dase gedhe sikile cilik. Ngain cangkeme ombo weteng nggih.
diisi sepiro-piro tetep cangkem memangat niku wong tomat. Siji tomat nomor loro hasut. Tonggone duwe apa-apa melu-melu setruk SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tonggone tuku mobil anyar, ayo bingung, akhirnya melu-melu numpak mobil ambulan. Tonggone tuku omah, melu mlebu omah rumah sakit. Tonggone tuku tanah, melu mlebu tanah kuburan. Mila awai diriku tuh kelingan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Tanah niku bahasa Arab ardun, asal katane sama dengan rito. Maksudnya nopo? Menungso niku kan belajar dari sifate tanah. Tanah niku sifate nopo Bapak Ibu? Diinjak-injak tidak berontak, dikencingi tidak emosi. Tapi dijarke mawon tanah saya suwe regane saya larang. Ora percaya takon no Pak Lurah. Karena Pak Lurah juga RCTI rombongan calon tanah Indonesia. Gak mau jodohan tanah mesti Pak Lurah ngerti soalnya kudu jodoh tanda tangan Pak Lurah. Menungso belajar dari sifat tanah mawon Pak. Gus, menungso sing ngalah niku bakal dhuwur regane. Mau belajar karo tanah. Jadilah orang seperti tanah, ngalah. Orang usah kudu-dubur. Wong sing gelem ngalah, insya Allah larang regane. Kalau orang itu terbuat dari tanah, Gus, kenapa ada orang suka marah-marah? Apakah orang yang suka marah-marah juga terbuat dari tanah? Iya, orang yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah. Namun barangkali tanah sengketa. Lah wong senengane meden-medeni. Berarti tanah kuburan. Kalau orang sukanya sombong, tanah tinggi. Kalau orang sukanya ngaji kayak Gus Miftah, tanah suci. Kalau sukanya galau kayak Banser, tanah longsor. Kalau sukanya belanja kayak ibu-ibu, tanah abang. Mantuk raurungan. Lekir matamu ngelak. Jadi aja nganti duwe sifat tomat. Rakus. Rakus akhirnya hasut. Senengane banding-bandingke karo tanggane. Bapak Ibu, kita semuanya punya rezeki masing-masing. Ibu kula niku nate kula crito. Ibu kula niku lagi dolan marning kali kerupuk. Marning karo kerupuk ini ku rasane enak. Tonggo-tonggone dhewe penasaran, iki bumbune apa gawe marning kok iso enak. Akhire napa? Ibu kula ditakoni, "Bu, kok iki mambu tele tong apa tidak kandang sapi?" Hooh. Ambuh ya. Bu, jenengan kok marninge enak, kerupuk enak itu bumbune nopo? Lah cara jenengan biasanya bumbune diwenehke ngerti nopo mboten? Biasanya dirahasiake. Ora rahasia, kudu kelu-kelu. Akhire nopo? Ibu kula mboten bumbune resepe malah diaturke. Kowe pengen ya marning enak iki lho resepe, pengen ya kerupuk iki lho resepe. Kanca-kancane yo takon, "Bu, lak resepe gawe kerupuk kalau gawe marning jenengan wenehke. Engko ndak dicontoh karo wong liya." Napa jawabane ibu kula? Usahaku iso dicontoh, rezekiku ra bakal iso dicontoh. Mila jenengan pirsani, padha-padha buka warunge, dodolane padha, barange padha, tapi rezekine beda. Padha-padha kiai ne, rezekine yo beda. Di kiai ne. Kira-kira sih? Kira-kira sih? Masak bulan apa? Satu. Asyak kufir rizki, asyak kufir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Pak Lurah,
lagi belok sama gajimu, kau mesti rasa suci. Lo, saya ini jujur-jujuran mawon Pak Lurah, mumpung dibelok uang sak ini banis. Pak Lurah gajinya gimana? Orang apa-apa? Supaya warga murah kan kejaluk Pak Lurah. Gajinya Pak Lurah gimana? 2,8 juta. Mang bayang ya, jadi Lurah gajinya hanya 2,8 juta. Tapi nuwun sewu, selain gaji, Allah jaminkan kepada Pak Lurah apa yang disebut dengan rezeki. Dan Pak Lurah harus yakin, rezekimu lebih banyak daripada gajimu. Orang Pak Lurah, iya. Lah Pak Lurah urip ngandalke gaji orang mungkin iso mangku kurang. Ya entek dhewe Pak Lurah ya, mau 2,8 juta. Tapi ingat deh, padha karo banter. Eh banter sedulurku, awakmu ora duwe gaji, tapi awakmu duwe rezeki. Amin, Sar. Amin telat malaikate minggat kesuwen kok. Ya, wong-wong sing urip ning desa iku padha, Pak. Ora duwe gaji, tapi duwe rezeki. Lah awake dhewe iki ora usah khawatir karo rezekine kaya bandel. Gus, Mbak, kula dhewe meneh rabi, Mbak, apa kula ora duwe pekerjaan, ora duwe gaji? Lho kowe salah. Wong rabi kuwi mbukake dalan loro le. Siji dalan rezeki, nomor loro dalan barokah goblok, Mbak. Barokah. Tak garak lagi. Oh, oh. Gila. Ayam ni hati orang mergo oke kiki ipondo. Sa oke oke wang duit duit mangane yo mung sak piring. Gila apa bener? Sedino yo mangane mung peng telu. Malah sak niki wang bisa niki mangane lu yo oke timbang wang kuto mergo wang kuto kebak penyakit. Adri nopo-nopo rawani mangan disuguh teh manis rawani mergo gula mangan jeruan rawani mergo kolesterol mangan daging wedhus rawani mergo darah tinggi mangan emping rawani mergo asam urat jajal wong bisa apa-apa dipangan mila pengajian kan mesti ngemeng mangan soalnya orang duwe penyakit. Napa bedane wong biyen karo saiki? Kalau orang dulu itu sakit karena kurang makan, wong sakniki lara mergo kakean mangan. Mila sakniki urip napa-napa diatur. Kula niku alhamdulillah rong duwe penyakit jelas, tapi napa-napa kula kurangi, mangan sego nggih kula kurangi. Kula bahkan tau ra mangan sego sekian taun, poso Daud tetep ra mangan sego. Ngombe kopi ya kula njaluk kopi sing pahit. Kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Dalam rangka menjaga, serangan kulit itu apa, Pak? Mangan daging wedhus. Ternyata daging kambing itu nggak ada efek samping, tapi efek depan. Mulak banter bar mangan wedhus, lihat penyakitmu mencici. Mak, mama, mama. Jadi kalau Pak Camat kurang bergairah, makanlah daging kambing. Bila perlu mangan usus, apa kena jeruan usus. Ada ni, uripe digawe ayam ni. Carane ayam tetap eling kalau takdir pangeran. Kabel mesti nakir. Uripe ayam. Rumangsa aman dunungi rasa tanda yang iman sabar narimo najan kapeti nati saking pangeran kapeti.
kabeh dinadir saking pangeran rasa makabi men busuk malam ini ya Rasulullah salamun alaihi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.